Kepala Bapak Kapolres Lombok Timur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tokoh, tuan guru, dan bapak ibu sekalian, adik-adik semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, saya selaku Kapolres mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Insya Allah hari ini semua kondusif, tidak ada yang melakukan kegiatan anarkis. Terima kasih. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa saat ini proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian sedang dijalankan. Jadi percayakan bahwa kita hidup di negara hukum dan polisi penyidik saat ini sedang bekerja. Silakan rekan-rekan semuanya nanti mengikuti perkembangannya seperti apa, kita akan sampaikan. Terus yang ketiga, saya minta kepada semua yang hadir di sini untuk tetap sama-sama menjaga situasi Kaptipmas Kabupaten Lombok Timur. Tadi beberapa narator sudah menyampaikan, sebentar lagi Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah event internasional, dan ini harus kita besarkan bersama dengan rekan-rekan. Saya pesan betul, selesai kegiatan aksi ini, silakan jaga ketertiban kembali ke tempat masing-masing. Saya yakin dengan tuan guru yang ada, semua tokoh yang ada hari ini, Lombok Timur bisa kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.